present bahwa aku akan adaptasi penampilan kemarin yang di New York gitu. Aku kurang lebih akan bawa song listnya mirip-mirip dengan yang kemarin. Karena kemarin kan orang bule aja bisa sampai loncat-loncat gitu kan, heboh gitu. Ya mudah-mudahan untuk teman-teman anak-anak milenialis mudah-mudahan bisa juga masih masuk gitu. Dan juga aku akan tambahin lagi dengan lagu-lagu yang sedang viral sekarang. Selain juga pasti lagu aku sendiri. Kak Fitri, ngomong-ngomong masalah tampil di Times Square nih, sebelum tampil ngerasa ada ketegangan tersendiri dan beda nggak sih seperti tampil di Indonesia? Lebih tegang di sini, serius. Lebih tegang di sini. Kalau di sana itu kan kita lebih ke mempromosikan kan. Walaupun waktu itu sempat tegangnya karena mereka ngerti nggak ya gitu. Nah ini kan masyarakat Indonesia sendiri yang memang udah ngerti dan mungkin kalau Fitri Kalina itu kan mungkin dibilangnya kan gitu ya. Jajaran artis zaman lama. Nah ini kan memperkenalkan ke teman-teman dari kalangan milenial. Inilah yang aku masih bisa ngayal ke sana ya. Tapi optimis aja sih gitu. Soalnya namanya musik itu universal. Dan juga sekarang ini lagi zamannya lagu-lagu lama kembali naik. Ya kan? Jadi ini aku manfaatin sebagai momen untuk kayak nostalgia zaman-zaman kejayaan kita dulu kepada anak-anak milenial. Tapi ada rencana untuk ngajak kolaborasi nggak sih Kak? Kolaborasi sama penyanyi lain untuk ditanam kata goyang? Oh ya, kalau untuk ngajak kolaborasi itu nanti sambil berjalan sih ya gitu. Untuk sampai sekarang sih aku sih ada beberapa kayak kepikiran pengen sama ini pengen sama ini, tapi masih belum kayak menentukan ini loh yang pas kayak gitu yang memang mewakili kalangan milenial kayak gitu. Jadi biar menjadi kejutan sih menurut aku ya. Bagaimana nanti aku ngobrol juga dengan tim penyelenggara karena yang mereka sudah pernah menjalankan beberapa festival. Nah, lagu-lagu yang nge-hit, yang lagi nge-hype itu apa aja pasti dari pihak penyelenggara yang tahu. Nanti akan aku bikin versi dari Fitri Kalina. Agak tapi festival dangdut yang belum ditunggu ini termasuk yang bagi ini sama Kak Fitri ya? Sangat, karena kemarin-kemarin kan bisa dibilang festival itu kebanyakan pop ya, pop, jazz, kalaupun ada dangdutnya itu hanya mungkin beberapa yang pemanis gitu kan. Tapi sekarang justru kebalik, ini kita 50-50 atau malah mayoritas benar dari dangdut seperti itu. Jadi ini adalah yang aku tunggu-tunggu selama ini untuk menggerakkan kembali minat masyarakat kepada musik dangdut ya. Karena kan selama ini kan musik dangdut selalu dibilang ya musik masyarakat, musik rakyat, musik rendahan, kayak gitu. No, musik dangdut bahkan udah sampai ke luar negeri. Bahkan kalau kita mau mewakili Indonesia di luar negeri, ya pasti aku bawa ini masih dangdut. Makanya dengan adanya festival seperti ini yang nge-grab teman-teman milenial, ini cocok banget sih. Sesuai banget sama misi aku selama ini. Kak Fitri tadi bilang sempet worry gitu untuk tampil di Indonesia sendiri. Iya, malah worry. Dan udah ngeliat list artisnya nih siapa aja kan. Nah, Kak Fitri sebenernya paling takut untuk misalkan tampil setelah siapa atau seperti apa? Wah, enggak sih, enggak. Kalau takut sih enggak ada. Gitu semuanya bagus-bagus, semuanya hebat-hebat. Bisa disejajarkan dengan teman-teman yang ada tampil di line up artis ini pun aku sangat bersyukur banget. Karena kita semuanya punya keunikan masing-masing, punya segmented masing-masing, dan punya penggemarnya masing-masing. Nah, kalau aku sendiri memang pengen banget kayak apa ya, menjadikan kayak elaborasi semuanya untuk okay, kita bersatu dengan dangdut, lebih ke situ sih kalau misi itu. Jadi kalau takut dengan ini, enggak. Tapi kalau tadi dibilang takut sama penonton Indonesia, tapi kemarin di New York tuh, jadi gimana tuh penonton gimana? Ya, mayoritas bule atau emang ada orang Indonesia? Ada orang Indonesia yang juga. Kalau bisa dibilang sih ya 50-50, malah lebih banyak kan bule-nya kemarin.
muda itu juga sangat picky banget sih gitu untuk dengan arus-arus genre lagu ataupun arus-arus yang baru lah intinya itu selalu picky. Tapi mereka kalau emang benar-benar suka, benar-benar emang oh ya it's good, mereka sangat-sangat apresiasinya menampakannya secara langsung kayak gitu. Nah, aku sih berharap apapun dengan di sini kayak gitu. Kalau selama-selama kemarin sih aku after dari pulang dari sana ya udah sangat-sangat aware banget sih gitu. Anak-anak kalangan muda pun, kalangan milenial pun juga sangat sudah dengan dangdut itu tidak seperti dulu lagi lah intinya. Lebih friendly ini ya. Dangdut friendly gitu. Jadi aku sebenarnya ya sudah mulai agak sedikit berkurang lah. Tapi gimana lihat bule-bule yang Amerika joget-joget ya. Bangga banget lah, bangga, merinding, gak nyangka. Karena kan aku kira tuh dengan aku membawakan dengan bahasa Indonesia aja aku tuh boring ya, takut mereka gak tahu. Tapi dengan ternyata aku buahin bahasa Indonesia, mereka ikut goyang, ikut loncat-loncat bareng, itu berarti benar-benar bisa membuktikan bahwa musik itu sangat universal. Kayak mungkin kita dengerin lagu Korea kali ya, atau lagu India ya, kan kita nggak ngerti artinya juga, tapi bisa goyang tuh, bisa loncat-loncat. Jadi musik itu sangat universal. Apa sih yang bikin akhirnya mereka ikut juga atau apa musiknya kan? Atau mungkin emang beberapa dari mereka ngerti sama lagunya? Ada yang memang ada beberapa yang memang komunitas mereka penyuka dangdut sudah tahu. Ada juga yang memang new banget mereka dari musiknya. Dan mereka kebanyakan bilangnya ya aku suka, I like your genre. This is new for us tapi ya I like it. Apa sih musik apa yang pecah, yang koplo kah atau yang dangdutnya? Hampir kemarin semuanya pecah ya, dari yang mulai dance dude, house, koplo, mereka ikutan goyang, bahkan cendol dawet-dawet gitu. Serius, ini serius. Jadi kan aku bilang kan kemarin, if I say cendol-cendol, you have to say dawet-dawet. Dawet-dawet kayak gitu, jadi baru gitu. Juga aku ngajarin mereka kemarin, kalau aku ngomong, if I say A, you have to say A gitu kan, A, A. Ini kan attitude dangdut banget ya, dan aku adaptasi ke sana, ternyata bisa masuk dan malah. Apa lagu apa yang kemarin lumayan pecah banget? Oh, yang kemarin aku bawain Harga Diriku, punya Wali, yang aku remix jadi dia sedudut. Itu pecah banget sih, itu pecah banget. Itu yang namanya satu Times Square dari mulai ujung ke ujung. Itu yang dari diaspora Indonesia sampai yang bule-bule semuanya loncat banget. Itu sampai panggung bergetar loh. Itu beneran sampai panggung tuh bergetar. Makanya merinding sih ya. Kak Fitri, itu bener masuk labelnya Beyonce? Jadi gini, waktu aku kesana tampil, itu kan ada Sony Music ya, itu kan kantornya memang di Times Square, daerah situ. Nah, itu ada agentnya yang langsung hubungin aku, karena habis nonton aku, yang habis kemarin nonton aku di stage, mereka langsung nemuin di acara after party kita waktu itu, langsung ngedatengin. Dia yang Beyonce, terus kemudian ada jadi agentnya BTS juga ya, terus apalagi sih kemarin aku lupa, Ariana Grande dan segala macam seperti itu, menawarkan aku untuk gabung join gitu. Bahkan kuesionernya itu udah dikirim ke aku kan, cuma aku harus tetap, aku kan di Indonesia punya label dan itu sudah worldwide coverage juga kan, makanya jangan sampai ada tumpang tindih. Jadi aku kemarin izin dulu sama Pak Rahayu seperti itu, dan jawabannya adalah ya karena aku masih under kontrak ya harus label to label gitu. Jadi ini sedang di review sih gimana kerjasamanya, ya mudah-mudahan aja. Karena
karena saking lihat lumayan pecahnya di Times Square, jadi langsung wow, I'm so excited, pokoknya kamu harus aku apa ya, dia juga kan agent management gitu kan, kamu harus aku manajerin di sini gitu, soalnya aku ini lagi ke Kazakh, dia ada artis dari Kazakhstan juga yang dia lagi rekrut, tidak menutup kemungkinan kamu nextnya. Wah, aku langsung aduh, masih harus banyak yang dipertimbangkan sih, khususnya memang selain juga aku ada label di sini, ada family juga ya, ada keluarga, suamiku terutama yang main, jangan bun, makanya justru biasanya tuh suamiku tuh sangat super, nggak tahu kenapa kalau pemain tuh giliran aku udah ini kesempatan aku loh ya gitu, enggak kayaknya belum siap deh kayak gitu, aku belum siap ditinggal gitu. Ya itu kan hanya apa namanya ya konflik keluarga lah gitu, internal gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja sih kedepannya ada kerjasama yang bagus juga antara label aku di Indonesia dengan yang di sana. Tapi kalau Mbak Fitri sendiri udah siap untuk gabung ke manajemen internasional itu? Secara pribadi? Agak deg-degan ya. Ada sih, aku kontaknya pun masih ada sampai sekarang tuh masih, you have to hurry gitu, yes, kan, cepet gitu, maksudnya harus cepet, aduh gue bukan gitu, aku lagi masih di review kan gitu, ini masih under review di manajemen di sini, soalnya kan kontrak aku masih ada berjalan beberapa tahun dan aku gak boleh nge-break itu kan, seperti itu, kalaupun mau ya harus kerja sama gitu. Thank you, Kak. Mau nanya sedikit update. Nah, ini. Udah-udah nih, Kak. Ya. Udah-udah ke